Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Abeli ya. Di bagian Abeli tipe 80 Kendari. Nah, ini kita akan mencoba untuk melintasi jembatan Kendari. Ini di bagian 80 seperti ini siang atau sore hari ini. Jadi orang 80 silakan berkomentar katanya. Ya, jalanannya sempit begini tuh. Ya. Mestinya mungkin jalanan juga sudah harus luas di bagian sini karena lalu lintas di jalan raya ini cukup ramai. Padahal ini masih suasana lebaran ya. Biasanya bagian kota itu lowong seperti di bagian-bagian lain di Kota Kendari situasinya lowong, tapi di bagian sini itu ramai ya. Toko juga sudah mulai ada yang buka 1-2. Jadi yang belum pernah melintasi jembatan Kendari, jembatan Teluk Kendari, nah ini situasi dan kondisinya. Kita arah dari Abeli atau Lapulu menuju ke Kota Lama. Nah ini ya, bagaimana teman-teman sekalian, kita lihat ini jembatan kebanggaan Kota Kendari. Inilah jembatan kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara yang berada di Kota Kendari. Jadi kalau sore hari ini tempatnya untuk nongkrong, jalan-jalan. Namanya jembatan apa namanya ini? Teluk. Jembatan Teluk Kendari ya. Tulisannya kurang jelas tuh. Jembatan Teluk Kendari. Nah, ini seperti ini kondisinya. Apakah dibolehkan untuk berhenti? Jadi, kalau kita berada di jembatan ini, kita bisa melihat sunset ya, matahari di Kota Kendari. Ah, ini situasi kondisinya, ini di perairannya ya. Kita berada di atas Teluk Kendari. Masya Allah, luar biasa. Masyarakat umum juga ramai ya berada di sini, terutama tentunya yang dari luar Kota Kendari. Jadi kapal ini bisa melintasi atau mengolongi dari jembatan ini. Arah ke bagian sana itu akan menuju ke laut lepas ya, ke laut Bandar. Sore hari di jembatan Teluk Kendari ini banyak diramaikan oleh masyarakat ya, yang mengambil foto. Ini contohnya nih, bocil-bocil juga ini tentunya sangat antusias dalam mengambil momen-momen yang sangat indah di Teluk Kendari. Juga kakek-kakek juga ikut juga ini. Muda-mudi, tua muda, semuanya pokoknya menikmati suasana Teluk Kendari lewat jembatan ini. Jembatan Teluk Kendari panjangnya 1348 meter menghubungkan antara Lapulu dengan Kota Lama. Kalau dulu kita memakai perahu ya, perahu bermotor biasa, dan itu sangat berbahaya kalau seandainya pada musim angin. Sekarang hanya menempuh waktu 3 menit kita bisa melintasi jembatan ini. Nih lihat, banyak
masyarakat juga menikmati suasana di jembatan ini. Terima kasih. Di bagian ujung Teluk Kendari ya, Kota Kendari, Teluk.